Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hari ini kita belajar tentang satu hadis yang menceritakan tentang sifat-sifat ahli syurga yang mudah-mudahan menjadi motivasi kepada setiap kita untuk mempertingkatkan amal soleh. Mudah-mudahan dengan cara demikian di kalangan kita yang tidak mendapat nikmat di dunia tak dibandingkan dengan mereka yang dihujani dengan nikmat, maka kita tidak berputus asa daripada rahmat Allah SWT. Kerana di dunia ini kita dapat melihat ada manusia yang punya kedudukan, ada manusia yang mendapat pangkat yang tinggi, ada manusia mendapat habuan dunia dalam bentuk-bentuk tertentu, ada manusia mendapat keturunan yang ramai, ada manusia ada kelebihan-kelebihan yang lain. Maka bagaimana pula dengan kita? Kita melihat hadis ini untuk beri kepada kita satu kesedaran bahawa Allah ni yang maha kaya mampu memberikan kepada seseorang itu apa yang dikehendaki, ditetapkan olehnya dengan hikmah ilmu ni. Jika tidak di sini maka di sana, iaitulah sabda Nabi, inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannah ala suratil qamari lailatal badri thumma alladhina yalunahum ala ashaddi kawkabin duriyin fis samai idhatan la yabuluna ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة الأنجوج عود الطيب وأزواجهم الهور العين على خلق رجل واحد على سورة أبيهم آدم ستون زراعا في السماء. Sungguhnya rombongan pertama yang akan masuk ke syurga rupa mereka seperti bulan pada malam purnama. Rombongan berikutnya seperti bintang yang sangat terang di langit. Mereka tidak berludah, tidak membuang hingus ataupun membuang air dalam syurga. Sikat rambut mereka dibuat dari emas. Peluh mereka bagaikan minyak wangi kasturi. Setanggi mereka dari gaharu yang mahal. Isteri mereka pula merupakan para bidadari. Rupa mereka semua mirip antara satu sama lain seperti rupa bapa mereka Adam yang mempunyai ketinggian 60 hasta. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia sangat jelas melukiskan kepada kita bentuk rupa ahli syurga. Iaitu dia diibaratkan seperti cahaya bulan yang terang benderang pada malam yang kegelapan ataupun cahaya bintang yang terang yang sekali-sekala muncul di langit. Maka watakan ahli syurga ni mirip satu sama lain, sama tegap, sama tinggi, sama kacak, tidak gemuk, tidak terlalu kurus, tidak rendah, dan kulit mereka ini seperti kulit Nabi Adam yang putih kemerahan. Semua mereka ini tampan walaupun rupanya berbeza kerana mengikut ciptaan Allah yang pertama, Nabi Adam alaihi salam yang sangat kacak itu. Baik. Anda mungkin bertanya, kenapa pula disamakan kita dengan Nabi Adam alaihi salam? Maka
Ada banyak jawapan yang diberikan oleh para ulama terhadap persoalan ini. Antaranya seperti yang Nabi SAW jelaskan, khalaqallahu Adam ala suratihi tuluhu situna zira'an. Allah telah menciptakan Nabi Adam itu atas bentuknya tingginya 60 hasta. Menurut para ulama, hadis ini menjelaskan bahawa Allah menciptakan Nabi Adam tanpa proses peralihan macam kita dijadikan dari air mani, persenyawaan di antara sperm dengan ovum, maka itu semua tidak dilalui oleh Nabi Adam. Atas perintahnya, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka Allah menciptakan Nabi Adam itu tidak melalui proses kita air mani jadi darah, segumpal darah, segentu daging, kemudian melalui proses. Maka Allah telah menjadikan Nabi Adam itu dengan prosesnya yang sangat sempurna. Pada ini ada kajian sains, penemuan sains bahawasanya kalau seseorang anak berada dalam rahim ibunya lagi, maka ada kajian nak memeriksa apakah anak ini membawa penyakit-penyakit tertentu. Mungkin boleh cek sampai ke peringkat IQ-nya, apakah ia layak untuk dilahirkan ataupun ada masalah-masalah kelak. Dan telah pun ada kajian pada hari ini untuk menjadikan anak itu sesempurna yang dikehendaki oleh si ayah, si ibu. Di samping jantinanya boleh ditetapkan. Tetapi yang dimaksudkan dalam hadis ini, penciptaan Allah SWT yang maha sempurna macam Allah mencipta Adam AS itu. Iaitu seorang manusia yang berada pada puncak staminanya, dengan ketinggiannya, dengan tegapnya badan, dengan segaknya, dengan kacaknya. Maka inilah ciptaan Allah yang pertama, Nabi Adam itu diberi kepada manusia yang masuk syurga itulah. Jadi manusia yang Allah cipta terus dengan tangannya itu mestilah sempurna nak dibandingkan dengan yang dikandung oleh seseorang perempuan yang dia pun tidak tahu bagaimana rupanya, bagaimana warna kulitnya, rambutnya. Tapi bila hadis ini mengatakan dia mirip kepada ciptaan yang pertama Nabi Adam itu, maka ia menggambarkan kesempurnaan. Begini kata para ulama penjelasan terhadap kenapakah manusia dibangunkan di syurga kelak rupanya macam Nabi Adam AS. Maka ia merujuk kepada kesempurnaan, kesempurnaan ciptaan. Baik. Jadi kejadian ahli syurga juga sama. Di akhirat nanti mereka diciptakan secara langsung tanpa proses penciptaan yang berperingkat-peringkat itu. Jadi Allah sendiri akan membentuk rupa mereka sebagaimana Allah membentuk rupa Nabi Adam satu masa dahulu dalam penampilannya seorang yang gagah, perkasa, segak, terhimpun padanya segala sifat kesempurnaan seorang manusia, lelaki baik ataupun perempuan. Al-Imam Ahmad dan juga Tirmizi meriwayatkan daripada Nabi SAW, yadkhulu ahlu jannati al-jannata jurdan murdan mukahalin abna'a salasina aw salasin wa salasina sanatan. Maksudnya ahli syurga nanti masuk ke syurga dalam keadaan tampan, tidak berbulu badannya, dalam keadaan bercelak, usia mereka 30 ataupun 33 tahun. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi dalam Sifatul Jannah. Jadi penciptaan yang sempurna itu digambarkan tidak berbulu pada badannya. Rambut ada tapi bulu di badan tidak ada. Bulu di lengan tidak ada. Bulu di kaki tidak ada. Begini tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Perkara itu bukan hanya berlaku kepada lelaki, malahan berlaku juga kepada perempuan. Kerana Allah telah menyatakan dalam surah Al-Waqi'ah, inna ansha'nahunna insha'a. Kami mengembalikan kejelitaan, kecantikan seseorang perempuan itu kepada rupanya pada waktu dia muda. Sebab itu seorang perempuan itu datang bertemu Rasulullah SAW dan bertanya, adakah baginya syurga, layak dia masuk syurga? Nabi mengatakan tidak. Menangislah perempuan ini. Rupanya yang Nabi maksudkan itu bukan dalam rupa parasnya ketika tua, tetapi dia dikembalikan kepada keadaan waktu muda remaja dalam usia 30-an seperti ini. Kemuncak kecantikan seseorang perempuan dan kemuncak keperkasaan seseorang lelaki. Jadi Allah akan membentuk rupa mereka menjadi
gadis-gadis muda yang cantik jelita. Walaupun di dunia dahulu mereka telah pun melalui proses penuaan. Proses penuaan berlaku pada semua orang tuan-tuan. Masuk 40, masuk 50, kulit mula berkedut. Maka rambut mula putih. Kadang-kadang bukan sekat rambut saja, bulu yang ada di badan pun menjadi putih juga. Dan penglihatan pun menjadi kurang. Nikmat perlahan-lahan ditarik. Tidur malam berbaring begitu lama di atas katil pun tak lelap-lelah. Makan tak boleh banyak macam dulu-dulu lagi. Ini adalah satu proses penuaan melalui seluruh manusia. Ada yang mengambil pendekatan macam-macam cara untuk nampak muda. Dengan cara perubatannya, kosmetiknya, perawatannya. Tetapi ia tetap juga berlaku tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Baik. Maka daripada Al-Hasan Basri, pada satu hari seorang perempuan tu datang bertemu Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah agar ibu ini masuk syurga." Jawapan Nabi bergurau kepadanya, "Wahai Ummu Fulan, syurga tidak dimasuki oleh wanita tu." Perempuan tu ni datang bertemu Nabi, berkata, "Wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah supaya makcik masuk syurga." Rasulullah menjawab, "Perempuan tu tidak masuk syurga." Mendengar jawapan itu, dia pun pulang dalam keadaan menangis, ibu tu ini. Maka Rasulullah SAW telah berkata kepada para sahabat, "Beritahulah kepada makcik ini tadi bahawa dia tidak akan masuk syurga dalam keadaan tua. Sebaliknya Allah akan mengembalikan kejadiannya kepada waktu dia muda remaja dahulu." Ini gurau Nabi SAW. Ada beberapa kali dalam hadis menunjukkan Nabi kita bergurau. Bergurau yang munasabah. Contohnya ada seorang sahabat ini berkulit hitam, rupanya tidak menarik, namanya Zahir. Dia suka bagi hadiah kepada Nabi SAW. Tiap-tiap kali jumpa Nabi mesti ada bawa sesuatu untuk Rasulullah SAW. Justru Nabi mengingatinya walaupun dia seorang berlatar belakang sederhana, bukanlah orang kaya, orang biasa-biasa. Tapi setiap kali dia muncul pada Nabi, dia bawa hadiah. Allahu Akbar. Satu hari dia pergi ke pasar dan dia berniaga. Datang Nabi dari arah belakang, memeluknya daripada bahagian bawah ketiak ini, tutup bahagian matanya. Nabi kita ni tinggi dan tegap sallallahu alaihi wasallam. Masukkan tangan di bawah ketiaknya, tutup matanya. Terkejut dia. Maka Nabi pun buat pengumuman, ada hamba nak dijual, ada orang nak beli tak? Dia pun tersentak, berusaha untuk melepaskan dirinya. Menyedari yang memeluknya itu adalah Rasulullah, maka dia pun senyum, dia ketawa, kata, "Rasulullah, siapalah nak beli orang macam saya Rasulullah? Kalau beli orang macam saya ni jadi rugi je." Dan dia tak pandai apa-apa, rupa pun tak seberapa. Apa dia dapat kalau dia beli saya, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun mengembirakannya, berkata, "Wahai Zahir, engkau di sisi Allah sangat mahal nilai." Ya, ada sesetengah orang zaman sekarang ni di kalangan yang berniat busuk dan juga jahat terhadap Islam, berkata, "Tengok, Rasulullah peluk orang lelaki, dan lelaki itu pula mengetahui dia dipeluk, dia pun gembira, dan ini ada unsur-unsur LGBT. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, la haula quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini soalan ditanya kepada ulama di Azhar, tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah asas kepada lelaki dengan lelaki. Kerana Nabi meluknya dari belakang seperti itu, dan dia pun gembira bila Nabi meluknya, dia biarkan dirinya, maka itu ada tanda-tanda katanya. La ilaha illallah Rasulullah. Golongan munafiqun ini dibaca juga hadis-hadis demikian dan mentakwilkan yang sesuka hati. Maka para ulama menjawab, Rasulullah SAW melaknat orang datang lelaki kepada lelaki. Menyerupai perempuan pun dah jadi satu benda laknat, apatah lagi kalau buat begitu dan buat depan orang ramai dekat pasar. Mana dia sifat malu yang ada pada penghulu sekalian manusia yang memiliki segala sifat malu ada bagi pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut logik akal pun tak munasabah.
ya, kepada hadis yang berkaitan dengan pelukan Nabi kepada Sayyidina Zahir radhiyallahu anhu wa arudah ini. Baik, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang gurauan. Tanjuk kita bercerita buat gurau. Gurau adalah satu benda yang manis dalam kehidupan. Ya, umpama garam tambah pada masakan, tetapi jangan berlebihan. Jangan menyakiti orang dan jangan mengatakan perkara-perkara yang dosa. Dan sedahsyat-dahsyat manusia di akhirat adalah orang yang menyebabkan orang ketawa sedangkan buatan itu buatan dusta. Baik. Jadi tubuh gadis-gadis syurga termasuk para wanita di kalangan ahli dunia yang masuk syurga nanti akan bertukar menjadi putih, bersih, berkilau-kilauan dan sangat wangi. Kecantikan dan wanginya mereka itu tak dapat ditandingi oleh sesiapa pun. Bahkan kecantikan mereka ini melebihi kecantikan wanita yang paling jelita yang pernah hidup di atas muka bumi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi bersabda, "Walau anna imra'atan min ahli jannati tala'at ala ahli al-ard la'adha'at ma bainahuma wa la mala'athu rihan wa la nasifuha ala ra'siha khairun min dunya wa ma fiha." Andai seseorang ahli syurga itu menampilkan dirinya, wanita ahli syurga itu menampilkan dirinya kepada penghuni syurga, penghuni dunia, nescaya teranglah apa yang terdapat di antara timur dan barat, dan penuhlah apa yang ada di antara kedua dunia dengan perkara dengan wangi-wangian. Selembar tudung yang menutup kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisi kandung. Cerita-cerita wanita ahli akhirat ini banyak sekali disebut dalam Quran dan juga hadis. Amat malang sekali bagi kita yang tidak menguasai bahasa Arab kerana tidak ada terjemahan dalam bahasa Melayu yang menepati maksud dikehendaki dalam Quran terhadap description wanita dan juga segala kenikmatan bersifat seksual di akhirat. Amat malang sekali bagi mereka yang tidak memahami bahasa Arab kerana penggunaan yang digunakan dalam Quran itu begitu teliti sampai di kalangan para ulama yang mengharuskan untuk menceritakan kecantikan itu kerana ia disebut dalam Quran dan disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW sebagai satu motivasi kepada kaum mukminin lelaki supaya jangan dipengaruhi sangat dengan perkara-perkara maksiat bersifat kewanitaan di dunia. Kerana ayat-ayat yang digunakan bagi menampilkan menggambarkan wanita di syurga itu begitu menarik dan begitu cantik, begitu seksi sekali tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Bacalah mana-mana terjemahan pun, kita tak akan dapat memahami apa yang dikehendaki oleh Allah melainkan kita faham bahasa Arab. Kerana perkataan-perkataan yang digunakan itu berada pada kemuncak kecantikan, keindahan, sampai setengah daripada para ulama menceritakannya dalam buku-buku mereka tentang cinta kepada ahli syurga, termasuk al-Imam Ghazali. Ada seorang imam terkemuka di Andalus, di Spain, namanya Ibn Hazm, menceritakan tentang kecantikan yang warid dalam Quran dan juga hadis terhadap bidadari-bidadari itu. Kalau kita baca, ya Allah Rabbi, dahsyatnya. Sampai kalangan para ulama yang mengharuskan menceritakan perkara-perkara bersifat seksual itu kepada wanita ahli syurga, tetapi mengharamkannya untuk menceritakan kepada wanita-wanita yang ada di dunia. Kan itu banyak syair puisi orang Arab dahulu dalam Islam diharamkan oleh Allah SWT. Wa syu'ara yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Allah menceritakan bahawa para syu'ara ni, penyair ini macam kita penyanyi lah, banyak melalaikan orang. Kerana penceritaan dalam bait-bait rangkap-rangkap nyanyian ni semua benda-benda yang ceritakan kecantikan orang perempuan, melalaikan orang, menjadikan orang cinta pada dunia yang fana. Tetapi dalam Quran juga hadis menceritakan kecantikan wanita itu supaya ia diburu oleh penghuni dunia untuk melakukan yang terbaik dalam amal saleh mereka. Satu hari Nabi SAW terlelap. Kemudian baginda sedar, baginda pun senyum. Para sahabat bertanya, apakah gerangan tuan senyum wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, tadi aku masuk dalam syurga. Aku dijemput masuk syurga. Tetapi bila aku nak masuk syurga, aku terlihat seorang wanita yang sedang mengambil wudu, mengambil air sembahyang dalam syurga itu. Lantas aku bertanya kepada yang membawa aku untuk masuk syurga, siapakah ini? Jawapan dia beri kepada aku, itu merupakan isterinya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mengingati
rasa cemburu yang tinggi yang ada pada sahabat nama Umar ini, maka aku stop, aku tak jadi masuk syurga itu, aku menolak untuk masuk syurga itu. Kerana teringat cemburunya Umar bila menceritakan tentang wanita-wanita isterinya sebagai contoh. Sayyidina Umar ni seorang yang sangat tinggi cemburunya, tuan-tuan. Antara isteri Sayyidina Umar ni bernama Atikah. Atikah ni adalah adik kepada Sa'id bin Zaid. Atikah ni dikatakan seorang wanita yang paling cantik pada zamannya. Dia pernah dikahwini oleh 4 orang lelaki dan keempat-empatnya mati syahid, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini wanita sangat gemilang, cemerlang, terbilang. Semua suaminya mati syahid. Suami yang pertama Abdullah bin Abi Bakar. Ketika berkahwin dengan Abdullah bin Abi Bakar ini, anak kepada Abu Bakar, oleh kerana terlalu cantiknya perempuan ini sampai Abdullah terlepas bayang Jumaat, tuan-tuan. Ini cerita dalam hadis. Sayyidina Abu Bakar pulang dari masjid melihat anaknya, kau tak pergi masjid tadi nak? Kenapa kau tak pergi masjid? Marah Sayyidina Abu Bakar. Maka mengenang anaknya itu punya isteri yang sangat cantik, Sayyidina Abu Bakar tahu, kau pasal bini kau tak pergi sembahyang Jumaat, kau ceraikan dia wahai Allah. Maka Allah bin Abu Bakar menceraikan isteri itu dengan membuat satu syair yang sangat indah. Wahai Atikah, aku tidak dapat hidup tanpamu wahai Atikah. Ya, syair itu indah tuan-tuan. Allah ni buat, menyampaikannya secara spontan. Allahu Akbar. Menderitanya hidup aku tanpamu wahai Atikah. Bulan itu tidak kelihatan dalam hidupku lagi, matahari pun tidak nampak. Mandi pun tidak basah macam orang begitu tuan-tuan. Dan akhirnya dia jadi macam kemaru tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Akhir sekali Abu Bakar kesian melihat anak itu, dan Atikah pun tidak boleh hidup tanpa sebagainya Abdullah SAW. Dia tersilap, tuan-tuan, manusia tersilap. Mana ada manusia perfect? Yang perfect hanya Nabi SAW saja. Akhirnya Abu Bakar suruh kahwin balik semula. Mereka berkahwin, Abdullah mati syahid. Maka tempatnya digantikan oleh Umar Khattab radhiyallahu anhu. Umar meminang Atikah. Umar Khattab radhiyallahu anhu ini tuan-tuan, oleh kerana cemburunya yang kita ceritakan tadi, dia tahu Atikah ini pergi ke masjid, orang semua tengok dia walaupun dia berpudar. Dah cantik pakai apa pun orang nampak cantik tuan-tuan. Pada zaman Umar lagi, Umar menyedari di masjid juga ada puak munafikun. Datangnya ke masjid bukan untuk sembahyang, datangnya untuk tujuan yang lain. Maka Sayyidina Umar nak menghalang isinya yang cantik jelita itu ke masjid, dia teringat sabda Nabi bahawasanya tak boleh melarang orang pergi ke masjid. Tak boleh larang orang perempuan pergi ke masjid. La tamna'u ima Allah an buyutila. Tak boleh menghalang wanita daripada pergi ke rumah Tuhannya. Maka saya nomad fikir, macam mana nak buat ni? Wanita isteri aku cantik sangat, orang semua tengok walaupun dia berpurdah. Bukan berpurdah, berburukum. Tutup muka semua juga. Maka Sayyidina Umar telah buat satu keputusan. Dia berada dalam kegelapan di sudut-sudut di Madinah itu pada waktu malam. Isinya nak pergi sembahyang Isyak, Sayyidina Umar dalam keadaan berpakaian lengkap, tutup muka tak nampak apa, peluk bininya dan menggumulnya tuan-tuan. Maka Atikah itu meronta-ronta minta tolong, dilepaskan, tolong lepaskan aku binatang, lepas dia tak tahu itu suaminya. Mulai hari itu Atikah tidak lagi pergi ke masjid. Perkara itu hanya diketahui oleh Atikah tatkala Umar hampir mati. Sayyidina Umar suami yang kedua yang mati syahid, ditikam ketika menjadi imam sembahyang subuh. Tuan-tuan nampak tak? Ha? Maka Sayyidina Umar telah pun ditikam mati dia ketika sembahyang subuh, mati syahid itu. Maka ketika hampir mati, Sayyidina Umar beritahu pada isinya, wahai Atikah, isiku sebenarnya kau ingat tak satu malam kau diterkam oleh seseorang? Atikah malu-malu menjawab, ya. Sikap isteri yang salihah adalah dia tidak suka menceritakan satu perkara yang boleh menyebabkan suaminya terasa diaibkan. Itu isteri yang salihah. Yang Nabi katakan, idza nazarta ilaiha asarka, wa idza amartaha ata'atka, wa idza ghibta anha hafizatka fi maliha, fi malika wa irdiha. Wanita salihah, kamu melihatnya gembira. Kamu tidak ada, dia merinduimu. Kamu suruh dia, dia taat padamu. Kamu tiada di sisinya, dia jaga dirinya dan juga harta benda kamu.
Maka tuan-tuan, saya nak tanya kepada Atika, ingat tak? Sayang, satu malam kamu pergi sembahyang, kamu diterkam seorang. Dia malu-malu jawab, ya, wahai Amirul Mukminin, Sayyid Umar, ya, suamiku, ya. Untuk mengetahuimu, akulah itu. Kenapa abang buat begitu? Kerana Hasan, aku jealous melihat engkau ini dilihat orang. Lagi tinggi keimanan seseorang lelaki, cemburu pada tempatnya yang betul itu akan membantu dia untuk mengendalikan isterinya. Baik, tuan. Ini adalah suami yang kedua yang berkahwin dengan dia. Mati syahid. Matinya Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, Atika dipinang pula oleh lelaki salih yang ketiga. Dan beliau juga merupakan salah seorang daripada Amirul Mukminin. Merupakan seorang daripada Khulafaur Rasyidin. Siapa kata Khulafaur Rasyidin itu cuma empat? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdullah bin Az-Zubair juga seorang daripada Khulafaur Rasyidin. Umar bin Abdul Aziz juga seorang daripada Khulafaur Rasyidin. Ini disebut oleh ramai para ulama termasuk Ibn Kathir. Maka yang mengahwini Atikah yang cantik cerita ini adalah Sayyidina Abdullah bin Az-Zubair yang pernah menjadi khalifah di Mekah dan juga Madinah sebelum beliau dibunuh dalam misi ketenteraan oleh seorang lelaki zalim bernama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang telah pun membunuh Abdullah dan Kaabah runtuh dibom dengan manjanik. Maka ini adalah suaminya yang ketiga buat Atikah. Mati syahid juga. Dan yang keempat yang meminang selepas itu adalah Ali Zainul Abidin yang juga mati syahid di Karbala. Tuan-tuan ni boleh kawal sekalian. Nampaknya wanita ini tidak luput usia. Walaupun dikahwini oleh empat orang lelaki yang semuanya hebat-hebat belaka. Setengah riwayat mengatakan yang minangnya yang keempat tapi tidak jadi. Itu Sayyidina Ali karallahu wajhah. Khulafah Rashidin khalifah yang keempat. Dia pinang Atikah, tapi Atikah tolak dengan mengatakan kepadanya, wahai Amirul Mukminin, nanti tuan pun akan mati syahid macam suami saya yang tiga orang itu. Yang saya nak ceritakan pada tuan-tuan, Sayyidina Umar ni seorang yang sangat cemburu. Nabi masuk syurga melihat syurga yang indah itu, tetapi di pintu masuknya seorang wanita sedang mengambil wudu. Gambaran kalau kita tengok isteri kita ambil wudu, contohnya tentulah dibuka tudungnya, tentulah terselak tangannya. Di syurga sudah tidak ada batasan aurat lagi. Walaupun demikian, Nabi SAW melihat wanita itu mengambil wudhu, Nabi malu. Nabi tak jadi masuk syurga, balik semula. Kerana menghormati Umar Khattab yang punya syurga itu. Dah walaupun illa billahi al-'aliyyil azim. Maka para ulama bercerita berdasarkan kepada hadis yang menguraikan, apakah dalam syurga ada sembahyang lagi? Tu perempuan tu ambil wudhu, tentulah sembahyang kan? Maka ada penjelasan para ulama mengatakan mungkin masuk ambil wudhu tu walaupun tidak ada sembahyang di syurga, tetapi ia menambah kecantikan kejelitaan seorang perempuan di syurga nanti. Ada perkara-perkara yang menambah kejelitaan dan juga kesegakan seorang lelaki di akhirat dalam syurga. Antaranya angin yang bertiup, antaranya mereka pergi memberi belah dengan percuma malaikat memberi kepada mereka, disebut kisah-kisah di syurga. Antaranya mereka melihat Allah SWT bertambah keindahan pada wajah mereka. Ada sebab-sebab menambah keindahan pada wajah yang telah indah itu. Maka tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, ini kisah tentang deskripsi nikmat dalam syurga yang setengah para ulama mengecualikannya daripada konteks haram. Kalau kat dunia cerita tentang kecantikan orang perempuan, hukumnya haram. Seorang perempuan cerita kecantikan temannya kepada suaminya, hukumnya haram. Seorang lelaki menceritakan keindahan ibunya, kecantikan ibunya, kakaknya, adiknya, anaknya kepada lelaki lain, hukumnya haram. Tetapi dalam konteks syurga itu dibenarkan. Kan itu pendekatan Quran dan juga hadis untuk memotivasikan kaum mukminin supaya berusaha bersungguh-sungguh untuk sembahyang malam dan sebagainya. Seorang di kalangan salafus salih, dia tertidur pada malam itu, tak sempat bangun tahajud. Hampir-hampir subuh dia bermimpi melihat seorang perempuan yang cantik jelita di satu tempat yang sangat indah. Maka perempuan itu berkata kepadanya, "Fulan, bangun. Malam ini bahagianmu di akhirat ditiadakan oleh Allah, sedangkan aku diciptakan untukmu 500 tahun yang lalu." Terkejut hamba yang saleh ini mendengar kata-kata itu,
Selepas itu dia bangun malam qiyamul lail, tidak pernah tinggal 10 tahun sampai dia wafat. Maka cerita tentang ahli syurga ini tidak tersembunyi, termasuk wanita-wanita yang cerita itu, untuk memberi motivasi kepada kita beribadah kepada Allah SWT. Ini yang saya katakan di awal-awal tadi. Mungkin seseorang itu di dunia tidak dapat apa-apa kelebihan nak dibandingkan dengan orang kaya yang boleh kita lihat kehidupannya di media sosial. Kita boleh tahu orang cerita pada kita, kita tak tengok pun orang cerita, oi pulan bin pulan kaya, ada private jet, kahwin dengan artis. Tentunya kita tak tengok pun orang cerita juga. Maka di mana bahagian kita? Bahagian kita di akhirat, andai kita bersungguh-sungguh menggunakan satu bagi umur dalam ketaatan kepada Allah SWT. Usah dipeduli sangat apa yang ada pada manusia ini, semuanya akan luput. Ya, kita boleh tengok satu rumah yang hebat 40 tahun lalu, keluarga paling kaya di satu daerah, tiba-tiba hari ini jadi rumah berhantu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak ada siapa penghuninya lagi, ditumbuh pokok-pokok kat situ, kelihatan menakutkan. Mana pergi orang kaya ini? Mana pergi anaknya? Takkan dia tak ada anak, zuriat dia mana pergi? Semuanya telah tiada. Inilah sifat dunia, tuan-tuan. Setiap orang yang menambahkan wajah dan fizikal yang cantik dan tampan, itu sebab industri kecantikan paling diminati ramai. Siapa yang buat kosmetik jadi kaya raya pada hari ini? Semua orang nak putih, semua orang nak handsome, semua orang nak nampak muda. Maka inilah industri yang paling menguntungkan pada hari ini. Maka tuan-tuan, selagi dalam garis panduan syariat, berhiasnya seorang wanita untuk suaminya itu sangat digalakkan. Ya, ibu-ibu, perempuan berhias untuk suami, merahkan muka, pakai apa, maskara untuk suami. Kan, orang perempuan pun dibenarkan untuk inai rambut, color rambut, walaupun bukan warna hitam, warna apa saja pun boleh, tak ada masalah. Ya, untuk suami. Jangan sampai ia ditunjukkan kepada orang lain. Maka apa yang dibenarkan dari sudut kosmetik, berhias, kecantikan dalam untuk tujuan yang halal, maka ia digalakkan. Keindahan dunia ini akan berubah dengan seiringnya perjalanan masa. Ia akan rosakkan usia, penyakit dan berakhir dengan kematian. Sedangkan keindahan akhirat, syurga kekal abadi. Cinta bunga-bunga layu, cinta manusia-manusia akan mati, cinta haiwan-haiwan akan mati, cintakan Allah, itu yang kekal abadi. Maka kecantikan sejati hanya dalam syurga abadi, dan kecantikan itu hanya dimiliki oleh hamba-hamba yang taat kepada-Nya. Salah seorang wanita yang bertuah, bila kita menceritakan tentang nikmat syurga ini, adalah seorang perempuan berkulit hitam namanya Ummu Zufar radhiyallahu anha. Rupanya tak seberapa, dia pun tidak berkahwin, orang pun tidak pandang kepadanya, kulitnya hitam. Tetapi kematiannya ditangisi oleh Nabi SAW. Iaitulah satu ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, kamu nampak tak seorang wanita berkulit hitam? Mereka berkata, siapa dia Rasulullah? Kami yang tidak nampak. Wanita ini kerjanya mengutip kekotoran dan juga membersihkan masjid. Nabi tidak tahu, tidak diberitahu tentang kematiannya. Mengetahui dia sudah dikuburkan, Nabi pergi ke kuburnya untuk sembahyangkan jenazah yang telah meninggal itu, tuan-tuan. Bagi menunjukkan kemuliaan, kedudukan seorang bukan pada warnanya, bukan pada penampilannya, tapi di sisi Allah bagaimana pangkatnya itu. Demikian juga Ummu Zufar yang saya ceritakan ini, tuan-tuan. Seorang wanita yang seringkali datang jumpa Nabi SAW untuk berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya ni selalu kena penyakit sawan. Saya selalu kena penyakit sawan. Melintar Rasulullah SAW doakan supaya hilang sawan ini pada saya, wahai Rasulullah. Selalu pitam, pengsan. Maka jawapan Nabi SAW, jika engkau bersabar, bagimu syurga. Jika engkau nak aku doakan diangkat penyakit itu daripadamu, aku boleh lakukan. Mendengar tawaran Nabi itu, wanita berkulit hitam itu berkata, wahai Rasulullah, saya redha dengan pemberian Allah, iaitu penyakit sawan yang menimpa saya selalu pitam ini. Tetapi tolonglah, mintalah kepada Allah, tak kala saya kena penyakit ini, jangan sampai aurat saya terbuka, wahai Rasulullah.
Allahu Akbar. Masya Allah. Hebat tuan-tuan. Maka inilah seorang wanita berkulit hitam, dua orang wanita berkulit hitam yang punya kedudukan di sisi Allah walaupun di sisi manusia tidak memandang mereka. Maka jangan kita tertipu dengan penampilan luaran manusia. Fizikal itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Andai tidak digunakan untuk ketaatan kepada dia. Maka dalam dunia ramai orang yang tertipu. Ukuran kepada kedudukan mesti pada penampilan. Masih cantik, masih indah, masih putih, mesti licin. Apa lagi yang mesti-mesti? Ya, sampai pergi travel ke tempat-tempat tertentu untuk kelihatan cantik bagaikan artis-artis itu. Semuanya tiada nilai di sisi Allah SWT, tuan-tuan. Andai tidak ada pengisian takwa. Sedangkan dua orang wanita kulit hitam ini di sisi Allah begitu tinggi makamnya sampai Nabi mendoakan untuk mereka hidup dan mati. Ya, maka tuan-tuan yang diberi kasihan, tak salah kita bercakap pada anak perempuan kita belum berkahwin, pakai ke mana, jaga penampilan diri, umur masih muda, masih boleh jaga ya penampilan diri. Kerana orang lelaki yang berat buat penampilan diri ini, bukanlah ayah suruh kamu jadi macam model berjalan di atas mentas, bukan. Tapi ayah nak beritahu kepada kamu, orang perempuan ni dia kena berpenampilan langsing supaya senang orang terima dia. Banyak kajian dibuat begitu. Kita boleh pesan, ayah suka kalau kau pakai cantik tau, tapi jangan sampai menderakan aurat. Orang perempuan haram makan minyak wangi itu keluar rumah. Pesyarah kamu pun menghidunya, kawan-kawan kamu menghidunya. Haram hukumnya. Ayah beritahu kepada kamu, ayah sayang kepada kamu, ayah sentiasa doakan untuk kamu. Ayah sentiasa cari orang yang layak untuk mengahwinimu. Tetapi jangan sampai menjual dirimu terlalu murah di sisi manusia. Antara tanggungjawab seorang ayah adalah mengahwinkan anaknya, ya. Menjadikan calon yang layak untuk anak perempuannya, ya. Tapi jangan sampai penampilan ini tadi merupakan penampilan darang dalam syarak. Seperti yang dikatakan dalam penjelasan hadis ini. Gadis-gadis syurga yang cantik cerita ini dipasangkan dengan pemuda-pemuda tampan di kalangan penduduk dunia yang taat beribadah kepada Allah SWT. Pasangan yang pernah menjadi suami isteri di dunia akan kembali menjadi suami isteri di akhirat. Kecuali lah orang perempuan itu pernah mempunyai lebih daripada seorang suami. Satu hari Nabi SAW berkata kepada isterinya Ummu Salamah radhiyallahu anha berkenaan dengan wanita itu akan berkahwin semula dengan suaminya di akhirat. Dipertemukan kembali di akhirat. Suami yang salih akan beri syafaat untuk isteri yang kurang amalan. Sebaliknya, isteri yang salihah akan memberi juga syafaat untuk suami yang kurang amalan. Betul. Waladzina amanu wa taba'athum zuriyatuhum alhaqna bihim zuriyatuhum ma'alatnahum min amalihim min syai'. Betul. Dalam surat Turai 21 itu Allah menyatakan orang salih akan beri bantuan kepada yang kurang salih di akhirat di kalangan keluarga. Atuk bagi pada cucu, suami bagi pada isteri. Kalau anak itu salih hafiz Quran, anak itu boleh bagi pada ibunya. Ya, betul. Mereka akan bantu-bantu satu sama lain di akhirat. Maka tanya Ummu Salamah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana pula kalau seorang perempuan itu punya lebih pada seorang suami, dengan siapa dia akan berkahwin di akhirat? Maka Nabi telah menjelaskan yang isteri itu akan pilih suami yang paling salih dan paling baik akhlaknya untuk kembali menjadi isterinya di akhir. Maka berarti dalam konteks Ummu Salamah ni pernah dikahwini oleh suaminya bernama Abu Salamah, di akhirat tentulah dia kembali menjadi isteri Rasulullah SAW. Kerana Rasulullah tidak ada tolok banding. Kemudian Rasulullah telah membuat kesimpulan dengan mengatakan nampaknya kebaikan itu akan memberi manfaat di dunia dan juga di akhirat. Baik tuan. Daripada Abu Hurairah, Nabi pernah bersabda, yunadi munadin innalakum an tahyaw fala tamutu abadan wa innalakum an tasihu fala tasqamu abadan wa innalakum an tashibu fala tahramu abadan wa innalakum an tan'amu fala tab'asu abadan. Nanti bila orang masuk syurga akan ditonjolkan imej kematian itu dalam rupa kambing yang gemuk, dan kambing itu disembelih di antara batasan syurga dengan neraka. Lalu kehidupan itu akan diwujudkan dalam rupa seekor kuda yang tegap, dan malaikat akan menyeru mengatakan, wahai ahli syurga, hiduplah kamu tanpa kematian, sihatlah kamu tanpa penyakit langsung,
dan kamu akan sentiasa muda, tidak akan tua-tua, dan kamu akan menikmati kehidupan yang tidak ada penderitaan padanya. Baik tuan, semoga Allah menjadikan kita di kalangan ahli syurga. Banyaklah mohon kepada Allah Taala sebagai contohnya doa yang Nabi ajar kepada kita. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ala jannatil khuld. Ya Allah, aku mohon padamu iman yang tidak murtad, nikmat yang tidak putus-putus, dan aku mohon kepadamu keizinanmu untuk layak menemani Rasulullah masuki syurga yang sangat tinggi. Maknanya menemani itu masuk syurga sekali lah. Kalau kita mengiringi seseorang di akhirat masuk syurga, masuk, kita masuk syurga jugalah. Nak minta masuk syurga macam malu. Nabi akan masuk syurga yang lebih tinggi daripada kita. Maka mudah-mudahan kita semua dapat menemani Rasulullah masuki syurga yang tinggi sebelum kita masuki syurga kita masing-masing. Wallahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyafil amin. Iwan musayyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma filana azimana wa liwalidina wa rahamu kama rabbana saghara. Wa lihim syaikhina wa lihim ashabihi huquq alayna minal muslimina muslimat. Al-mu'minina wa minal tirahmatika ya arhamar rahimin. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من كذب الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى جنات الخلد يا الله كم من kepadamu iman yang tidak murtad, nikmat yang tidak berpenghabisan, tidak putus-putus, dan kami mohon kepadamu ya Allah kenikmatan menemani Rasulullah masuki syurga yang sangat tinggi. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqallahu